Beberapa hari lalu, terdapat topik yang cukup hangat diperbincangkan di grup forum militer mengenai sebuah fotografi seorang personel dengan sebuah drone berbentuk helikopter. Terlihat jelas dari fotografi tersebut merupakan drone Blowfish A3 yang diproduksi oleh Xi'an asal China. Drone ini muncul pertama kali di publik saat pameran Alutsista Max 2019 lalu. Berdasarkan spesifikasinya, drone bertenaga listrik ini memiliki bobot 38 kg yang dapat membawa beban maksimal 15 kg. Drone ini dapat beroperasi selama 90 menit dan dapat dikendalikan hingga jarak 80 km. Drone ini dapat melakukan misi ISR dengan kamera FLIR dan dapat melakukan misi tempur secara terbatas dengan dipersenjatai roket, senapan mesin ringan, dan mortir. Uniknya adalah, Blowfish dapat menjatuhkan amunisi mortir 60mm hingga 81mm secara vertikal dan presisi di ketinggian tertentu. Tentu saja, drone ini sangat membantu dalam misi yang diemban oleh TNI maupun Brimob untuk mengamankan daerah dan memburu OPM di Papua. Tidak diketahui pasti mengenai waktu dan jumlah pembelian drone tersebut. Terlebih lagi, semenjak fotografi tersebut diunggah ke publik, tidak ada satu pihak pun dari TNI maupun Polri yang mengklaim aset tersebut.